Pemirsa, Kapolri bersama beberapa jajaran menteri serta Komisi Pengawas Persaingan Usaha KPPU dan juga Bulog sepakat membentuk tim Satgas Pangan. Ini dilakukan guna pengamanan distribusi dan harga bahan pangan jelang bulan Ramadan dan Idul Fitri. Pembentukan tim Satgas Pangan ini disepakati Kapolri bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pertanian, Menteri Perdagangan, KPPU, dan Dirut Bulog. Kapolri Tito Karnavian mengatakan guna mengamankan harga dan distribusi sembako jelang Ramadan dan Lebaran, Presiden Joko Widodo secara langsung mengarahkan Polri untuk mengamankan stabilitas harga dan distribusi pangan di lapangan. Hal ini guna menghindari terjadinya kenaikan harga yang memberatkan rakyat. Kapolri berharap agar ketersediaan pangan aman jelang Ramadan dan Idul Fitri. Mudah-mudahan suplai kita aman. Ya. Jadi kesediaan bahan aman, persoalannya lah masalah rantai distribusi. Jadi ada spekulan, penimbun, kartel, monopoli yang lain-lain. Ini yang sedang kita atangani bersama, karena perlu ada kekompakan ya, dan sinergi antara Polri, kemudian Kementerian Pertanian, Perdagangan, Kementerian Dalam Negeri, Bulog, dan juga dari KPPU dan Bea Cukai sebetulnya, nanti kita akan sampaikan, sehingga mudah-mudahan dengan video conference ini kita akan melakukan langkah-langkah bersama ke depan sampai dengan akhir sampai Lebaran, sehingga terjadi